sih dalam lukisan saya adalah kehidupan masa saya kecil dan juga perkara yang berlaku dalam kampung saya dan juga perkara yang berlaku di kisaran orang asli. Saya banyak meluahkan rasa kecewa saya dalam hasil lukisan saya. Semasa saya kecil dulu, kampung Pulau Kempas memang ada banyak hutan-hutan. Tapi dalam tahun 90-an, di mana hutan yang di sebelah kampung kami dibalak. Saya pelukis artis daripada suku kaum Tumuan. Saya berasal dari kampung orang asli Pulau Kempas, Banting. Kampung Pulau Kempas ini ditubuhkan dari tahun 1917. Kebanyakan penduduk Pulau Kempas ini adalah daripada suku kaum Tumuan. Kampung Pulau Kempas terletak di daerah Banting, Selangor. Kedudukan geografinya meletakkan kampung ini antara Pekan Jenjarum, Bandar Sarjana Putra dan Cyberjaya. Dulu, semasa saya nak ke sekolah, masa saya sekolah rendah, kami satu kampung, pelajar-pelajar kampung ini memang susah nak pergi sekolah sebab dari kampung nak ke sekolah memang jauh. Jarak daripada kampung Pulau Kempas ke sekolah rendah dalam sekurang-kurangnya 6 km. Ada juga kami terpaksa berjalan kaki ke sekolah disebabkan van kadang-kadang rosak, kadang-kadang van itu tak dapat masuk disebabkan hujan. Jadi semasa itu kami terpaksalah berjalan kaki 6 km. Mengambil masa lebih kurang 1 jam lah dari kampung ke sekolah rendah. Perkara yang mudah bagi Syahar Koyok atau lebih dikenali sebagai Syak Koyok. Walau dirinya lahir sebagai orang asli, semangat dan kecekalan beliau untuk menuntut ilmu tidak pernah patah. Seawal pagi, beliau mengatur langkah meredah hutan belantara untuk ke sekolah beliau di Sekolah Kebangsaan Asli, Bukit Ceding yang letaknya 6 km dari rumah. Syahar, anak lelaki Koyok adalah anak murid saya tahun ini. Syahar adalah merupakan seorang murid yang sangat aktif dalam akademik dan juga co-akademik. Walaupun keluarga Syahar anak lelaki Koyok ini di kalangan orang asli, tetapi ibu bapa Syahar adalah merupakan ibu bapa yang tahu betapa pentingnya pendidikan terhadap anak-anak. Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Ceding merupakan sekolah yang dibuka bagi memberi pendidikan kepada anak-anak orang asli di perkampungan berhampiran. Sekolah ini menempatkan seramai lebih kurang 150 pelajar dan 18 orang guru pada setiap tahun pengajian. Syak Koyok semasa zaman persekolahan merupakan seorang pelajar yang aktif dan rajin belajar. Namun pada waktu lapang, Syak banyak bersendirian menelaah buku mata pelajaran beliau. Selain minat dengan mata pelajaran akademik, bakat semula jadi Syak Koyok dalam lukisan juga mula menyerlah. Pada waktu sekolah rendah dahulu, memang nampaklah akan kebolehan Syahar lebih kreatif daripada murid yang lain. Hasil lukisan Syahar anak lelaki Koyok ni saya lihat dia ada kelainan daripada yang lain dan saya juga telah membawa Syahar untuk menyertai dalam pertandingan melukis di peringkat sekolah dan juga di peringkat daerah. Ada juga Syahar memenangi pertandingan melukis di peringkat daerah. Waktu lapang beliau banyak dihabiskan dengan melakar padi kertas. Syak akan masuk ke hutan berhampiran rumah dengan peralatan lukisan untuk menghasilkan lakaran pada kertas dan aktiviti ini masih beliau lakukan sehingga kini.
saya masih lagi ingat masa dulu-dulu kampung saya masih lagi dikelilingi dengan hutan yang amat cantik. Saya masih lagi banyak mengimbau apa masa-masa yang masa saya ke hutan dulu dalam hasil lukisan saya. Flora dan fauna yang masa itu amatlah cantik. Susah saya nak cakap, tapi sekarang ni dah kita orang dah kelilingan hutan. Saya cubalah untuk timbulkan kenangan yang saya ingat lagi, keindahan sebelum jadi yang kami ada. Saya banyak buat lukisan, saya banyak buat lakaran-lakaran mengenai flora fauna yang ada di kampung kami. Bagi Syak Koyok, cinta beliau kepada alam semula jadi tidak pernah luntur. Kehilangan hutan akibat pemalakan dan penerogaan tanah bagai satu kesedihan yang tidak tertanggung. Apa yang tersisa beliau abadikan di dalam coretan lukisan beliau. Selalunya, Syak akan membuat lakaran pada kertas biasa menggunakan pensel dan nakwat. Draft-draft ini akan beliau bawa pulang sebelum beliau menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan medium yang bernilai tinggi. Tapi sejak dari selepas pembalakan yang berlaku di kampung kami, hutan yang kami ada sudah tiada. Susahlah bagi kami, terutamanya orang teman yang banyak menggunakan hasil hutan untuk hidupkan budaya kami seperti yang saya pakai ini, baju kayu terap. Baju kayu terap ni pokok dia tumbuh ke hutan saja. Sekarang ni memang susahlah untuk kami untuk cari pokok kayu terap dan juga banyak pokok-pokok mengkuang ni. Banyak kan tumbuh di tepi-tepi paya mak dan bapak saya selalu cakap pokok yang mengkuang ni bukan kami yang tanam, semangat hutan yang tanam pokok-pokok yang hutan tu. Kami rasa kelilingan hutan tu sebagai kehilangan budaya kami, iaitu adat-adat rasa kami semakin hilang sebab tak ada perhubungan lagi dengan alam-alam hutan. Masyarakat suku kaum Temuan adalah sangat tinggi nilainya. Lahirnya seorang pelukis, Syak Koyok dari suku Temuan ini bagai mengekalkan hidup semangat hutan selama-lamanya melalui lukisan-lukisan lakaran beliau. Dia suka melukis, kecil dari kecil sampai dia besar, minat dia. Dia buat sendiri, kita tak payah suruh. Buat gambar ayam, buat gambar tupai, buat gambar anjing, dia buat. Buat dia sendirilah, kita tak payah suruh. Dia minat sendiri. Dia balik sekolah, dia buat. Dia balik sekolah, dia buat. Buat, anulah, buat menyemak-nyemakkan dinding aja. Tupai, akai tak ada tupai. Balik sekolah kan, makan lepas makan dia buat anulah, buat kerja dia lukis dia tadi. Dia kertas dan anu yang bagi cikgu itu lah dia buat. Kita tak pernah beli kertas, buat dia sendiri lah. Kadang-kadang kertas PayPal tu dia buat sendiri dekat PayPal tu. Buat, dah buat tu kan, letak taruhnya dekat landing. Mak cantik, mak cantik dia cakap. Mak tak tahu lukis. Buat apa nak macam tu? Tak cantik tu. Cantik lah mak, dia cakap. Sewaktu kecil, hutan adalah kawasan permainan Syak. Pada waktu lapang, beliau akan masuk ke hutan bagi melakukan hobi beliau, iaitu memancing. Hutan bagaikan sudah mengenali siapa Syak Koyok. Walaupun berseorangan, beliau tidak takut untuk masuk ke hutan. Bagi Syak Koyok, hutan umpama taman permainan beliau. Syak ni memang dia tak suka main dengan kawan-kawan. Dia suka bersendirian sebenarnya. Dia suka dengan mak dia. Dia memang tak boleh jauh daripada mak dia. Masa kecil tu dia memang suka pergi mancing. Kadang-kadang dia buat pucuk ubi lah dengan hasil pancing dia lah. Kadang ikan puyuh, ikan arwan putih tu dalam hutan tu. Macam tu lah. Tapi entahlah macam
untuk budak lain. Tapi dia sekejap aja. Sekejap kan. Sebab dia tu jenis dia tak suka main jauh-jauh. Sekitar tu sampai ke tak tu, sampai ke lubuk tu, lubuk tu lah dia mancing. Lepas dia balik. Keakraban Syak dengan hutan sejak dari kecil kekal sehingga ke hari ini. Hasil hutan yang diperolehi oleh Syak akan dibawa pulang kepada ibunya. Beliau akan masuk ke hutan untuk memancing dan mencari sayur-sayuran seperti pucuk ubi untuk ibunya. Bagi Syak, dengan cara ini beliau sedikit sebanyak boleh membantu keluarganya. Kadang-kadang saya suka menyendiri kan. Pergi hutan seorang-seorang, kalau malam-malam tu pergi, saya pergi mana-mana seorang-seorang. Mak saya selalu marahlah kalau saya pergi hutan seorang-seorang tu. So, dia takut kan saya ada apa-apa terjadi, tapi dulu saya memang dekil lah. Walaupun Syak sudah menyempa nama di peringkat antarabangsa, beliau tidak pernah lupa akan keluarga dan kehidupan kampungnya. Banyak tu. Oh, sedap ni. Nenek makan apa ya dengan hubungan akrab Syak dengan ibunya masih terjalin sehingga ke hari ini. Walau sesibuk mana, beliau tetap akan memastikan beliau sentiasa mempunyai masa untuk ibu dan ayahnya. Bagi Syak, kasih sayang dan jasa ibu bapa yang dicurahkan tidak ternilai. Dan kini tibalah giliran beliau untuk menjaga ibu bapa beliau yang telah meningkat usia. Syak, Koyok anak lelaki Bujin yang kini berusia 64 tahun adalah seorang pembuat lukah yang terkenal di kampung Pulau Kempas, Banting. Hasil kraf inilah yang menjadi mata pencaharian ayah Syak selain mencari hasil-hasil hutan. Nama saya Lisa Binti Koyok. Saya adalah kakak kepada Syak. Saya anak yang anak nombor 3. Syak adalah adik saya nombor 5. Keistimewaan Syak, dia ada bakat tersendiri dalam lukisan. Pertandingan yang pertama dia masuk semasa berumur 8 tahun, darjah 2. Dia pernah menyertai pertandingan Moana dekat Shah Alam, mewakili peringkat negeri dari sekolah orang asli lah. Syak terus menyempa kejayaan demi kejayaan. Pada tahun 2009, beliau menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Mara dalam jurusan Seni Halus. Pada tahun 2015 pula, Syak dianugerahkan anugerah ikon orang asli. Anugerah yang paling besar yang pernah saya menangi adalah Anugerah Merdeka Award atau Anugerah Merdeka, di mana anugerah ini memberi saya peluang untuk membuat penyelidikan mengenai orang asal di negara Australia dan negara New Zealand. Anugerah ini juga memberi saya peluang untuk mendapat banyak ilmu-ilmu daripada luar negara dan juga banyak reaksi daripada media-media di Malaysia mengetahui mengenai kehidupan saya dan juga kehidupan orang asli. Saya juga amat bertualah sebab bukan senang untuk dapat anugerah Merdeka Award ini. Syak Koyok sebaris dengan pelukis-pelukis terkenal di tanah air. Beliau sering mendapat jemputan ke pameran-pameran eksklusif di galeri-galeri dalam dan luar negara. Keunikan medium tikar mengkuang yang digunakan oleh Syak mula diiktiraf oleh peminat-peminat seni tanah air. Lukisannya yang unik menceritakan kisah-kisah kehidupan orang asli di negara ini sudah mula diminati dan perjuangan beliau melalui lukisannya kini mula mendapat perhatian. Dalam
seni lukisan juga, saya mahu menimbulkan lukisan-lukisan atau gambar-gambaran mengenai orang-orang asli dan juga pemenangan dan juga benda-benda yang berlaku di dalam kehidupan orang asli di Malaysia. Sebagai artis atau pelukis orang asli, saya ada rasa bertanggungjawab untuk memberi memberi gambaran dan juga memberi reaksi dengan apa yang berlaku dalam kehidupan orang asli dalam seni lukisan saya. So, saya rasa seni visual itu lebih lebih bermakna kalau ada cerita-cerita yang yang berlaku, yang cerita-cerita yang yang pernah berlaku di dalam negara kita. Dalam dalam seni lukisan ini, saya cuba menimbulkan seni pengkreatif orang Temiah dan juga saya cuba mencampurkan dengan seni anyaman Mengkuang yang banyak sinonim dengan orang asli di Malaysia. Dalam Mengkuang ni adalah Mengkuang yang dibuat oleh kakak ipar saya di kampung Bukit Cering. So saya nak cuba gabungkan portret orang Temiah dan juga seni anyaman orang Temuan dalam satu lukisan. Saya amat terharu dengan penglibatan aktivis ini untuk memperjuangkan hak tanah di sana, di mana sebelum ni mereka, sekarang ni pun mereka masih tak ada lampu, tak ada elektrik, tak ada air, tak ada jalan ni turap. Saya rasa isu itu paling penting yang saya perlu ketengahkan dalam seni visual ini.